Hi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay guys, assalamualaikum. So kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Iqmal Noor. Dan kepada korang yang dah lama dekat channel ni, mesti korang yang dah kenal aku kan? Kan? Okay guys, first of all aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang dah klik video ni dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment and share dekat YouTube channel aku. Dan jangan juga lupa untuk tekan loceng tong. Sebab kalau korang terlupalah nak tekan loceng tu, kalau aku ada upload video baru nanti korang akan terlepas. Dan jangan lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Okay guys, macam korang dah baca lah dekat thumbnail, macam korang dah baca kat title juga, hari ni kita kembali lagi dalam segmen Noror. Okay, sebab dah lama aku tak buat cerita seram. Bukan dah lama lah macam tu, sebab korang ramai juga yang minta orang kata Noror lagi. So kita kembali dalam segmen Noror. So hari ni cerita ni memang cerita yang aku alami sendirilah. Okay, ni memang cerita ni nak cakap lama tak lama sangat, baru tak baru sangat, tapi agak lama lah. Sekarang umur aku dah berapa? Korang dah tahu ke umur aku berapa kan? Dah berbelah-belah tahun kan? Dah nak masuk berpuluh-puluhan pun kan? So cerita ni berlaku waktu aku dah jahat 6. Kau bayangkan ya, waktu tu kita dah lepas UPSR, tak silap aku lah. Waktu tu kita UPSR, UPSR paling tinggi waktu tu 5A je. Sekarang kan 6A kan lah. Waktu kita orang paling tinggi 5A. Waktu tu dah lepas UPSR. Lepas tu waktu tu kita kena pergi rombongan. Tapi sebelum pergi rombongan tu, ada macam aktiviti-aktiviti lain. Kita orang kena pergi rumah orang-orang tua. Faham tak? Korang pernah tak pergi? Alah, rumah orang-orang tua macam satu rumah tu, banyak orang tua dalam tu. Nanti ada orang jagakan orang-orang tua tu lah. Mula-mula aku dengar kena pergi rumah orang tua tu, aku macam rumah orang tua kan, dia macam waktu tu kita budak lagi kan, rumah orang tua tu rumah apa kan, nah, macam tu kita nak pergi enjoy kan. Rupanya waktu nak pergi rumah orang tua tu, cikgu aku jumpa aku. Lepas tu dia kata nanti kena buat persembahan nasyid, macam tu kena pergi sana kena buat persembahan nasyid. Lepas tu tak apalah, habis kat situ. Lepas tu sampai je dekat rumah orang tua tu, kita orang semua kena naik bas. Waktu tu budak darjah 6 je, macam tu semua budak-budak darjah 6, tak ada darjah 5, tak ada darjah 4, tak ada darjah 3, darjah 2, darjah 1, semua tak ada, darjah 6 je. Lepas tu waktu tu kita naik bas. Okey, waktu tu kita orang pergi pagi lah, sampai dalam pukul 10 pagi ke 11 macam itulah, macam tu. Lepas tu baru sampai, dah sampai tu semua turun. Lepas tu aku pun kena angkat lah aku punya apa ni, alat muzik, sebab aku nak buat bersama nasyid ni kan. So dia isi macam tu. Lepas tu kita orang pun duduk sama-sama. Lepas tu carilah pakcik-pakcik, atuk-atuk, nenek-nenek, ya macam tu. Kalau rumah orang tua, dalam tu orang tua, tak ada model-model dalam tu, semua orang-orang tua lah, kau kena faham. So kita orang kena macam bersembang-sembang lah dengan, kita orang carilah sendiri atuk, nenek, apa benda semua, kita orang carilah. Lepas tu macam nak tolong ke, nak dengar-dengar cerita ke, macam tu kan. Lepas tu waktu tu dah lepas buat persembahan. Okey, waktu aku buat persembahan tu kan, nenek-nenek dengan atuk tu semua macam ni. Dia macam, budak ni nyanyi apa kan, macam tu merepek apalah, aku lempang juga budak ni, macam tu kan. Dia macam dia tak faham, sebab aku nyanyi tu dalam bahasa Arab, kau bayangkan. Lepas tu ada gendang pula tu kan, ada sampai nenek tu pergi masuk bilik balik bising. Dan lepas je aku buat persembahan tu, aku pun carilah nenek ke atuk ke kan, macam tu. Konon-konon ni kita ni nak tolong ke, nak sembang-sembang ke kan. Lepas tu aku jumpalah nenek seorang ni. Lepas tu nenek ni dia macam duduk kat tepi-tepi, dia duduk kat buayan tau, ada buayan tau kat situ, dia duduk kat buayan. Lepas tu aku cakap, "Assalamualaikum nenek, nenek nak kita tolong apa?" Macam tu kan. Waktu tu aku dah jenam, kita pandailah kan nak berborak dengan nenek kan, walaupun bukan nenek aku. Macam tu kita kenalah borak-borak dengan nenek tu. Kawan-kawan aku waktu tu merata, aku tak tahu pergi manalah. Ada yang cari atuk, ada yang cari nenek, macam-macam. Sebab dalam rumah orang tua tu memang ramai atuk dengan nenek. Kau cari je lah mana yang kau nak, macam tu. Tolong je lah apa nak tolong kan. And then waktu tu aku, macam aku cakap tadi, aku jumpalah nenek. Mula-mulanya kita orang pergi 3 orang, aku dengan kawan aku lelaki 2 orang, macam tu. Jadi kita orang 3 orang. Lepas tu nenek tu cakap, Nak dengar cerita tak? Macam tu. Lepas tu kawan aku 2 orang tu belah macam tu je, kan? Lepas tu tinggal aku seorang. Aku yang kena dengar cerita nenek tu, macam tu. Aku duduk sebelah nenek tu, duduk sebelah buayan, macam tu kan. Lepas tu nenek nak cerita apa? Aku cakap macam tu. Lepas tu dia cakap, "Suka tak cerita hantu?" Aku daripada dulu memang suka cerita hantu. Jadi aku memang pantang nenek moyangnya memang suka dengan cerita hantu. Lepas tu aku pun duduk dekat sebelah dia tu dengar, "Nenek nak cerita apa? Tapi tu jangan takut," dia cakap macam tu. "Ni nenek cerita aja," macam tu. Sebab aku perasan nenek tu, dia duduk kat buayan tu seorang-seorang tau. Sebab biasanya dekat dalam rumah orang tua ni, dia semua berkawan tau. Macam nenek ni berkawan dengan nenek ni, atuk ni berkawan dengan atuk ni, macam tu kan. Tapi nenek ni dia seorang-seorang, dia duduk kat buayan tu, dia duduk seorang-seorang. Buayan tu betul-betul orang kata dekat tepi pagar rumah orang tua tu. Sebelah rumah orang tua-tua tu rumah kosong,
Amci tu tak ada orang. Rumah kosong tu buruk lah, memang buruk Amci tu. Ada anjing tau. Tapi anjing tu tak duduk dalam rumah. Anjing tu selalu duduk dekat luar pagar rumah kosong tu. Lepas tu nenek ni pun duduk dekat rumah orang-orang tua ni lah. Lepas tu nenek tu pun ceritalah dengan aku. Lepas tu aku cakap, "Nek, nenek nak cerita apa?" Lama jugalah aku menunggunya sebab nenek tu dia macam nyanyuk-nyanyuk pun ada. Lepas tu macam dia pending kan, dia macam blur macam tu. Lepas tu aku cakap, "Nek, nenek nak cerita apa tadi? Nenek cakap nak cerita tadi." Blur lagi macam tu. Aku cakap, "Oh, tak apalah, mungkin dia nyanyuk macam tu sebab dalam orang tua-tua ni ramainya memang nyanyuk-nyanyuk lah kan. Ada yang tak nyanyuk tu tapi sikit je macam tu. So nak dijadikan cerita dia macam ni. Nenek tu pegang muka aku tau. Waktu tu tak ada COVID. COVID tak ada. Tak ada pakai mask, tak ada. Waktu tu semua tak pakai mask lah. Lepas tu dia pegang muka aku. Aku pelik, kenapa dia pegang muka aku kan? Muka aku buruk ke macam cicak ke kan? Lepas tu dia pegang-pegang. Lepas tu dia cakap macam ni, "Muka cuma macam muka anak nenek." Dia cakap macam tu kan. Lepas tu aku macam, "Anak nenek?" Lepas tu aku cakap lah, "Nenek ada anak ke kan?" Lepas tu dia kata, "Ada macam tu tapi dah meninggal." Dia cakap macam tu. Lepas tu dia cerita, dia mula buka cerita. Waktu dia buka cerita tu, mulut aku pun macam tu mendengarnya. Rupanya kau dengar betul-betul. Dia kata waktu tu dia memang susah nak dapat anak. Okay, dia kahwin. Okay, kat mana laki dia? Kau kena dengar cerita ni. Dia kahwin dengan laki dia. Okay, dia kahwin dengan laki dia. Lepas tu susah sangat nak dapat anak. Dia kata dalam 10 tahun, 12 tahun kan, memang tak dapat-dapat anak. Lepas tu tahun yang ke-12 tu baru dia dapat anak. Kau bayangkan 12 tahun kahwin tak dapat anak, tahun yang ke-12 tu baru dia dapat anak. Anak lelaki yang macam tu. Dia kata kan waktu dia kahwin tu, dalam tempoh 12 tahun tu kan, memang orang kata mak mentua dia tu memang suruh laki dia kahwin lain. Dia kata nenek ni mandul, tak boleh nak mengandung, tak boleh nak bersalin lah macam tu. Tahun yang ke-12 tu nenek ni pun orang kata dia mengandung. Aku tak tahu kenapa aku panggil dia nenek, sebab dia macam nenek, rambut dia dah putih semua benda lah, memang dah nampak tua lah. Nak cakap makcik, bukan makcik, aku rasa dia memang nenek. Aku rasa dia nenek lah, sebab tu dia duduk rumah orang tua-tua. Kalau dia makcik ke, dia anak dara ke, tak adalah duduk kat situ. Lepas tu dia cerita, macam aku cakap tadi, dia kahwin dengan laki dia. Lepas tu 12 tahun dia kahwin, dia baru dapat anak lelaki. Suami dia ni sayang gila dengan anak dia ni. Kau bayangkan dia lama tak dapat anak kan, macam tu. Lepas tu dia dapat anak, sumpah dia sayang sangat anak dia tau, anak lelaki dia tu. Hantar dekat sekolah bagus-bagus. Lepas tu sampai sekolah menengah, anak dia ni masuk sekolah asrama. Lepas tu tengok-tengok, waktu tu anak dia tingkatan 3, anak dia kena tangkap dengan cikgu sebab merokok dengan ponteng kelas. Lepas tu cikgu panggil lah, parents datang ke, panggil lah nenek ni dengan suami dia ni datang sekolah macam tu, nak cakap yang anak dia ni merokok. Dan nak merokok, lepas tu ponteng kelas pula tu. Apa lagi, atuk tu datang dari rumah, terbang sampailah ke sekolah tu. Lepas tu ambil dia sebab dia kena gantung 2 minggu. Anak dia kena gantung sekolah 2 minggu. Gantung ni bukan kena buang tau, gantung ni dia macam gantung lah, macam mana nak gantung. Gantung ni dia macam bukan kena buang. Kalau buang, kena buang sekolah kan. Kalau kena gantung ni dia macam kau kena bercuti 2 minggu. Bukan bercuti lah, macam kena gantung lah. Kau macam faham kan, aku tak tahu nak cakap macam mana. Lepas tu balik rumah, bapak dia ni orang kata pukul anak dia ni. Punyalah sayang anak ni, tapi perangai anak pula macam dajal lah macam tu. Dah kena lah kau kat situ kan. Pukul sampai kata memang lembek lah budak tu. Nenek tu cerita anak dia memang lembek, macam sakit, sumpah sakit lah macam tu. Sebab dia tak pernah tengok suami dia pukul anak dia macam tu. Sebab selama ni suami dia sayang gila dengan anak dia. Lepas tu anak dia dalam lembek-lembek tu kan, anak dia pandang bapak dia tau. Anak dia pandang macam tu. Pandang tu biasanya lah orang cakap, kalau budak ni, kalau mak bapak dia tengah marah dia kan, dia pandang je mak bapak dia tu, maksudnya budak ni nak melawan. Budak ni tak suka mak bapak dia, ha, macam tu. Dalam bapak dia tu pukul dia tu, dia pandang je bapak dia tau. Lepas tu last sekali dia cakap apa? Dia benci bapak dia. Dia kata, "Aku benci kau." Dia cakap macam tu. "Kau bukan bapak aku." Dia cakap macam tu lah. Nenek tu cerita kat aku kan, dia menangis-nangis tau. Aku kesian weh, sumpah kesian. Aku nak lap je air mata nenek tu. Tapi aku macam tak tahu kenapa, sebab rasa bersalah pula aku nak pegang muka dia kan. Dia menangis-nangis tau, dia cerita dengan aku. Kawan-kawan aku semua dekat tempat lain, memang kurang ajar. Dia tinggal aku seorang je dengan nenek tu dekat tetap buayan tu. Tapi tak apa, aku dengar je nenek tu cerita. Lepas tu dia menangis-nangis. Lepas tu dia kata anak dia tidur malam tu, tidur demam. Lepas tu nenek tu pun datang lah. Maksudnya nenek tu masuk bilik anak dia, tengok anak dia demam tau. Hantar pergi klinik. Di klinik, rupanya klinik suruh pergi hospital. Sebab anak dia tu, dia kecederaan dekat dalam. Faham tak? Dekat dalam badan dia tu ada pendarahan. Jadi bahaya, kena pergi ICU. Lepas tu masuk ICU, anak dia ni kena tidur. Faham tak? Maksudnya kena bius tidur. Macam tu, 100% pernafasan tu bergantung dengan mesin. Kalau mesin tu pump, baru dia bernafas. Kalau mesin tu tak pump,
dia mati. Ah, macam itulah lebih kurang. So dia masuk ICU, masuk ICU, lepas tu koma dalam 2 minggu, lepas tu anak dia meninggal. Anak dia meninggal, anak lelaki satu-satunya anak lelaki dia lah, susah nak dapat anak. Lepas tu anak dapat pula tu meninggal pula tu. Waktu tu anak dia tingkatan 3. Ah, macam tu aku tak boleh bagi tahulah, okey, anak dia ni sekolah dekat mana apa benda semua. Sebab ni memang cerita betul. Lepas tu lelaki dia ni. Ah, si atuk ni lah yang lelaki dia ni, nenek tu cerita waktu bawa balik anak dia tu nak kebumikan tu kan. Lelaki dia tak ada baca Yasin. Lelaki dia duduk dalam bilik. Maksudnya bapak kepada budak lelaki tu duduk dalam bilik tau. Tak ada orang boleh masuk bilik tu. Lelaki tu tak nak ada orang masuk bilik tu. Dia duduk dalam bilik tu seorang-seorang. Ah, macam tu. Orang lain ni tengah baca Yasin ni. Baca Yasin apa benda semua. Lepas tu kebumikan. Waktu kebumikan pun nenek tu cerita suami dia duduk dekat hujung tu. Hujung-hujung dekat pokok-pokok tu kan. Dah tengok daripada belakang macam tu je. Dia tak nak duduk depan. Lepas tu yang nenek ni pun pelik lah kan. Kenapa dia tak nak tengok anak dia kena kebumikan kat kubur kan. Anak dia dah mati tu, dah meninggal tu. Kenapa dia tak nak tengok kan. Lepas tu bermulalah hari ketiga lepas anak lelaki dia tu meninggal. Rupa-rupanya lelaki dia ni orang kata macam dah gila. Faham tak dah gila? Kenapa dah gila kau dengar ni? Waktu tu tengah makan, nenek tu makan dengan lelaki dia kan. Tengah makan-makan-makan-makan, tengah cerita-cerita-cerita-cerita. Lepas tu anak dia ni dulu suka main bola tau. Bola tu anak dia bawa balik daripada asrama waktu kena gantung sekolah tu. Bola tu ada dekat ruang tamu. Lepas tu tengah sibuk-sibuk makan-makan-makan-makan ni, lepas tu bercerita-bercerita, lepas tu berceritalah pasal bola. Lepas tu nenek ni pun bercerita pasal bola dengan lelaki dia tau. Lepas tu tengah cerita-cerita-cerita, lelaki dia pun cakap, "Tu bola tu aku bagi nama arwah budak tu Ahmad eh. Aku bagi nama budak tu Ahmad. Nanti Ahmad main bola tu dia balik lah tu kejap lagi." Yang macam tu. Dia cakap macam tu eh. Lepas tu nenek tu macam pandang lah lelaki dia kan. "Bang, Ahmad meninggal dah bang. 3 hari dah meninggal lah," macam tu kan. "Ah, mana dia meninggal?" Dia cakap macam tu tau. Dia macam tak boleh terima kenyataan yang anak dia ni dah meninggal. Tapi sebenarnya bukan dia tak boleh terima, tapi dia kena ganggu dengan roh anak dia sendiri. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Ingat tak tadi sebelum anak dia pergi masuk ICU, anak dia cakap anak dia benci tau dengan bapak dia. Benci gila dengan bapak dia, tak suka bapak dia apa benda semua. Bapak dia tu bukan bapak dia lah macam tu kan. Lepas tu yang nenek ni pun dah pelik lah. Nenek dia dah pelik, laki dia jadi macam bukan nyanyuk. Dah jadi macam tak betul pun ada kan. Lepas tu setiap Khamis malam Jumaat, laki dia mesti tak balik rumah. Laki dia mesti tak balik rumah. Lepas tu dia cari laki dia, dia telefon laki dia pun laki dia tak angkat. Setiap hari Khamis malam Jumaat. Rupa-rupanya laki dia buat apa bodoh? Laki dia tu pergi kubur anak dia tu, duk gali kubur anak dia tu. Kau faham tak? Anak dia tu dah meninggal tau. Lepas tu dia gali kubur tau. Lepas tu macam mana kantor yang dia tu tengah gali kubur. Lepas tu bila dia balik rumah subuh, okay, nenek tu nampak kuku-kuku suami dia tu banyak tanah, penuh tanah tau. Lepas tu nenek ni pun ikutlah laki dia ni. Minggu depannya nenek ni ikut laki dia. Ikut-ikut rupanya dia pergi kubur. Dia nampak lah duk gali. Lepas tu nenek tu pun tepis lah tangan atuk tu kan. "Bang, dah meninggal," dia cakap macam tu. Tak payah dia macam tu kan. Rupa-rupanya atuk ni dia kena ganggu dengan roh anak dia sendiri. Tak tahulah roh anak dia ni macam tak tenteram ke apa benda kan. Sampailah ada satu ketika tu, dan benda ni jugalah yang membuatkan nenek ni kena duduk rumah orang-orang tua. Nenek ni tak kerja, dia tak ada duit lain. Laki dia je yang kerja. Memang hari tu hari Khamis malam Jumaat juga. Lepas tu waktu tu dia pelik. Laki dia ni, atuk ni tak pergi pun kubur malam tu. Tak pergi kubur nak konon-konon nak gali kubur, tak pergi pun. Rupa-rupanya malam tu malam yang jadinya benda ni. Atuk tu kena rasuk. Biasanya perempuan kena rasuk kan, ni lelaki yang kena rasuk. Atuk tu kena rasuk. Lepas tu atuk tu merangkak-rangkak-rangkak-rangkak dekat tangga. Rumah dia ni bertingkat tau, bertingkat. Jadinya agak tinggi jugalah daripada tangga tu. Kalau nak turun ke bawah tu memang tinggi. Atuk tu merangkak-rangkak-rangkak. Nenek ni cerita lepas tu sampai dekat tangga, atuk tu terjun ke bawah. Dia terjun ke bawah, kau bayang-bayangkan je lah. Bukan Spiderman, bukan Cicak Man. Memang tercicak lah dia terpleset dekat bawah tu. Bukan mati ya, tak mati. Jatuh. Lepas tu masuk ICU juga. Berdarah-darah, ada pendarahan dekat kepala. Koma 2 bulan. Suami dia tak ada kerja, insurans pun tak ada, nenek ni pun tak kerja. Lepas tu, bila suami dia sedar, atuk tu bukan atuk tu yang dulu. Maksudnya, laki ni bukan laki yang dulu. Dia gila lah. So, laki dia ni kena hantar dekat Tanjung Rambutan. Okay, Tanjung Rambutan tu macam hospital orang yang tak berapa betul lah macam tu. So, dia duduk kat sana. Nenek ni pun tak ada duit, tak ada saudara mara, tak ada adik-beradik apa benda semua. Nenek ni pun duduklah dekat rumah orang-orang tua. Dan tempiasnya tu kenalah dekat nenek ni. Nenek ni orang kata kan, dia kata setiap malam nenek mimpi anak nenek datang. Anak nenek nangis-nangis. Dia kata nak minta tolong. Dia cakap macam tu kan. Tapi nenek tanya dia, dia tak dapat jawab kenapa nak kena tolong dia macam tu. Menangis lagi lah nenek tu. Aku kesian betul dengan nenek tu. Waktu tu memang aku nak senak lap jari mata dia tu. Tak,
Lepas tu yang paling yang paling nya nenek tu tahu. Nenek tu tahu ada benda ikut aku. Dia kata, "Cu." Dia kata, "Cu ni ada benda ikut ni." Dia kata macam tu. Aku cakap, "Apa benda? Apa benda ni? Ikut apa ni?" Ya betul. Maksudnya ada benda lah. Maksudnya aku ni ada macam ada benda jaga. Lebih kurang macam tu. Ya betul. Aku ceritalah macam mana nenek tahu kan. Nenek boleh nampak macam mana dia tahu. Sebab waktu laki dia sakit kena kacau dengan anak dia tu, arwah anak dia tu, sibuk-sibuk kena kacau tu, dia pergi berubat. Dalam dia pergi berubat tu, dia belajar juga dengan orang tu. Dalam dia belajar tu, dia dapat tahulah sikit-sikit. Lepas tu aku pun ceritalah arwah atuk aku. Atuk tu atuk aku ada lagi. Dia kata waktu tu aku cerita kat dia, "Atuk saya pandai ubat orang macam ni." Lepas tu nenek tu kata, "Oh," dia kata macam itulah, "benda tu ikut Cu," dia kata, "tapi dia tak kacau Cu, dia jaga Cu," dia cakap macam tu. Aku macam aku macam saya tak percayalah juga kan, macam benda apa yang menjaga ni kan. Rupa-rupanya dia kata ada satu benda tu, okey, ikut aku tapi dia jaga aku. Macam itulah lebih kurang. Aku tak percaya sangat pun macam tu, tapi nenek tu cerita macam tu. Cuma dia kata, "Cu jangan buat benda-benda tak elok, sebab bila buat benda-benda tak elok, benda tu marah." Macam tu je lah dia nasihat aku macam tu. Aku pun macam okey lah. Sebab tu jugalah satu rumah orang-orang tu tu tak nak berkawan dengan nenek ni. Sebab dia orang kata nenek ni hantulah, nenek ni macam ni lah, nenek ni ada bela hantulah, apa benda lah. Tapi yang paling peliknya, nenek tu lah yang paling sihat dekat dalam tu. Nenek tu walaupun rambut dia dah putih, muka dia macam betul-betul orang tua lah kan, nama pun nenek kan, tapi dia orang kata paling sihat dalam tu. Tak pernah sakit. Memang tak pernah sakit. Orang yang jaga rumah tu cakap nenek ni yang paling sihat, nenek ni yang paling sihat, dia cakap macam tu. Tapi sepanjang nenek tu cerita dengan aku tu, dia tak pandang muka aku tau. Dia pandang dekat belah tepi aku. Aku tak tahu dia pandang apa. Sedangkan kita orang duduk tu dekat buayan. Kita orang duduk kat buayan, buayan besi. Lepas tu dia duduk kat sini, aku duduk kat sini tau. Dia pandang muka aku. Tapi dia, waktu dia bercerita tu, dia tak pandang muka, dia pandang tepi muka aku. Aku tak tahu dia pandang apa. Sebab dia tak suka tengok muka aku ke, aku tak tahulah kan. Sebab lepas dia cakap, "Cu, muka Cu macam muka anak nenek." Macam tu kalau betul. Aku macam okey lah, macam itulah kan. Aku kesian dekat dia kan, tapi aku tak tahulah apa yang dia pandang tu. Lepas je aku balik daripada rumah orang tua tu, kita orang balik sekolah. Lepas balik sekolah tu, sembahyang zuhur dekat surau. Lepas je sembahyang zuhur dekat surau tu, kita orang balik. Waktu balik tu aku cerita dekat mak aku, aku cerita dekat ibu. Lepas tu ibu pun, "Oh ya ke, kesiannya nenek." Macam itulah, kesiannya nenek tu, gini. Malam nak tidur tu aku kena tindih. Macam tu aku kena tindih. Tu first time aku kena tindih ya. Mulakan aku dengar je orang cerita macam, "Weh, aku kena tindih weh, rasa macam nak mati weh, kena tindih." Macam tu. Tu first time aku kena tindih. First time dalam hidup aku kena tindih. Dulu aku tak ada bilik. Ni bilik ni dulu jadi bilik mengaji. Okey, dulu mak aku ajar orang mengaji. Jadi bilik ni dulu jadi bilik orang budak-budak mengaji. Aku tak ada bilik. Aku menumpang tidur dekat ruang tamu, tidur dekat bilik abang aku, apa semua macam tu lah. Malam tu aku tidur dekat ruang tamu. Lepas tu aku pandang belah kanan. Biasanya memang aku tidur aku pandang belah kanan sebab sunnah Nabi kan. Bila aku pandang-pandang belah kanan tu, aku nampak macam ada benda-benda dekat celah bawah meja makan aku, kau tahu tak? Tapi aku nampak macam itu adik aku ke Ilham. Waktu tu Ilham kecil, Ilham kecil lagi. Ilham merangkak-rangkak dekat bawah meja ke kan. Aku pandang je dekat bawah meja tu. Lepas aku macam tak jelas. Lepas tu aku terus tidur. Waktu aku tidur tu, aku tidur macam ni tau. Kaki aku kebas tiba-tiba. Lepas tu aku tak boleh buka mata. Waktu tu aku memang tak boleh buka mata langsung. Lepas tu macam ada orang hempap tau, hempap dada aku macam macam tu. Sumpah aku macam tak boleh bernafas. Aku bernafas waktu tu macam macam tu. Bukan tu, bukan macam tu. Itu popo Barbie tu. Bukan. Ini yang macam tu. Tapi aku memang tak boleh nampak apa-apa. Aku tak boleh buka mata. Dalam hati aku tu aku rasa macam, kenapa ni aku nak mati dah ke kan waktu tu kan. Itu first time aku rasa memang macam aku kena tindih tau. Lepas tu ada macam benda tiup dekat tepi telinga aku macam macam tu. Tapi tak ada bau lah macam tu. Kalau ada bau memang aku bangun aku sepak muka hantu tu kan. Tapi memang tak ada. Tak ada bau, tak ada apa. Cuma macam ada angin bertiup-tiup tau dekat tepi telinga. Aku tidur kat ruang tamu tu sorang-sorang. Sebab waktu tu Ilham dia tidur dengan mak dengan ayah aku macam tu. Abang aku tidur dalam bilik. Jadinya aku sorang-sorang lah kat ruang tamu tu. Aku tidur kena tindih pun sorang-sorang. Dalam 5 minit macam tu tau kena tindih. Ya Allah, aku rasa memang macam nak mati waktu tu. Aku bernafas sikit-sikit je macam macam tu tau. Dalam waktu 5 minit tu aku baca. Yang aku ingat waktu tu ayat kursi je. Aku ingat ayat kursi, ayat meja tak ada. Ayat kursi je aku ingat waktu tu. Aku baca sekali je. Lepas tu memang aku tak boleh baca dah dalam hati sebab sesak nafas. Macam tu tau. 5 minit, aku rasa 5 minit lah. Sebab waktu tu aku pun tak geti nak kira sangat kan. Tapi dia macam lama sikit. Tapi macam sekejap juga macam tu. Lepas tu terus benda tu hilang. Benda tu hilang, dada aku ni terus naik. Kau faham tak? Terus boleh bernafas macam yes, macam tu. Itu first time.
First time and ever aku kena tindih. Lepas tu terus tak ada tindih-tindih dah. Tak ada tindih-tindih sebab sebelum tidur aku baca ayat kursi. Nak dijadikan cerita macam tu. Aku tak tahu kenapa tiba-tiba kena. Mungkin benda yang ada dengan aku berlaga dengan benda yang ada dengan nenek tu ke, aku tak tahu. Benda tu ikut aku balik pun aku tak tahu. So nak dijadikan ceritanya macam tu lah. So aku tak tahu lah nenek tu hidup lagi ke tak, ada lagi ke tak dekat rumah orang tua tu. Rumah orang tua tu dekat tempat aku je lah, faham tak? Dia dekat-dekat dengan satu daerah aku je. Aku tak tahu nenek tu dah meninggal ke, hidup lagi ke, apa benda kan. Dan aku tak tahu suami dia tu hidup lagi ke tak dekat hospital orang sakit jiwa tu lah. Nak dijadikan cerita macam tu. So kita sedekahkan Al-Fatihah je lah ya. Okay guys, aku rasa sampai sini dah dulu. Okay, segmen horror kita. Lama tak lama, lama jugalah satu cerita, lama juga ceritanya. Nak dijadikan cerita macam tu. So semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram horror ataupun konten-konten yang akan datang. So bye.